Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama Gerai Movie. Kali ini saya kembali membahas salah satu film dengan judul Apokalipto. Film yang tayang perdana di Amerika ini dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Mel Gibson dan naskahnya ditulis oleh Farhad Safiana. Film berdurasi 140 menit ini berlatar belakang di semenanjung Yucatan, Meksiko dengan bahasa Maya tentang sisi kelam persaingan antara suku di era peradaban Maya yang masih eksis. Apokalipto sendiri menceritakan perjalanan seorang pria bernama Jaguar Pau yang berjuang untuk menyelamatkan sukunya serta keluarga kecilnya dari serangan brutal suku lain. Dalam serangan itu, Jaguar Pau berhasil menyembunyikan anak dan istrinya yang sedang hamil tua di dalam sumur kering. Namun Jaguar Pau dan sukunya ditangkap hidup-hidup dan akan dikorbankan dalam ritual sebagai persembahan bagi para dewa yang mereka puja. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Apokalipto. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jaguar Pau yang sedang berburu babi hutan bersama sang ayah serta saudaranya. Dalam perburuan itu, mereka terus dikoceh dari berbagai arah sehingga mereka kewalahan. Namun akhirnya, sebuah perangkap yang dibuat oleh Jaguar Pau menghantam setengah tubuh babi hutan itu. Semuanya sangat senang riang gembira setelah berhasil menangkap buruan mereka. Jaguar langsung membedah perut babi tersebut dan mengeluarkan buah jakar. Dikarenakan Bluntet seorang infertilitas yang tidak bisa memberi keturunan, Jaguar iseng ngasih buah jakar babi itu kepada Bluntet dengan alasan agar ia bisa memberi keturunan kepada istrinya. Bluntet yang tak memikir panjang malah menurut dan langsung memakannya secara mentah-mentah. Tak terima dengan kelakuan Jaguar, ia pun langsung marah. Dan di sana ayah Jaguar menasehati Bluntet supaya tidak mudah terpancing emosi. Sebagai gantinya, ia pun mengasih solusi supaya si Bluntet punya keturunan dan memberinya sebuah racikan daun. Tak berselang lama, mereka mendengar sesuatu dari balik semak. Ternyata itu adalah sekelompok suku lain yang dipimpin oleh Sargio. Merasa terancam karena telah memasuki kawasan mereka, Jaguar dan yang lain nyaris menyerang, namun langsung ditahan sang ayah. Dalam situasi yang menegangkan, Sargio mengatakan mereka hanya izin lewat. Setelah diberi izin lewat, Jaguar melihat banyaknya anak-anak dan orang tua di kelompokan itu, sehingga ia pun menjadi penasaran dengan apa yang terjadi. Dan Sargio kembali mengatakan bahwa tanah mereka sudah dirampas. Mendengar ucapan itu, Jaguar terdorong ingin mengetahui alasannya. Namun sang ayah menahan Jaguar untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Di perjalanan pulang, sang ayah memperingati kelompoknya untuk tidak membicarakan apa yang telah terjadi di hutan kepada orang yang ada di pemukiman. Kemudian secara empat mata, sang ayah menasehati Jaguar dengan mengatakan bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit dan jangan sampai pernah membawa rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Sekembalinya ke pemukiman, mereka disambut keluarga masing-masing tapi tidak dengan si Bluntet. Dia malah dimarahi mertuanya karena tidak bisa memberi keturunan. Ia pun langsung diperintahkan masuk ke gubuk menggarap istrinya supaya cepat memberikan cucu. Si Bluntet yang cukup yakin atas khasiat racikan daun yang diberi ayah Jaguar tadi, langsung mengiyakan semua perkataan mertuanya. Di gubuk lain, Jaguar menemui Sifon, istrinya, dan anak sulungnya yang dinamai si kura-kura berlari.
Saat itu keluarga kecil mereka sangat bahagia menanti kehadiran keluarga baru yang masih berada di dalam kandungan. Tak lama dari situ, dari arah luar terdengar suara keributan. Ternyata si Buluntet teriak-teriak. Itu dikarenakan kemaluannya kepanasan setelah mengoleskan racikan yang diberi ayah jaguar. Ternyata si ayah jaguar pun sama saja berniat mengerjai si Buluntet, sehingga seluruh orang yang ada di sana mentertawakannya. Di malam harinya, terlihat mereka merayakan pesta dengan penuh kebahagiaan. Namun berbeda dengan jaguar yang tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian di hutan tadi, hingga sampai ia mengalami mimpi buruk. Setelah bangun dari mimpi buruknya, dari arah lain datanglah suku asing di bawah pimpinan seorang pria bernama Zero Ward. Sedangkan jaguar yang masih berada di atas ranjang menyadari bahwa firasat buruknya menjadi kenyataan. Jaguar langsung membangunkan anak istrinya dan langsung bergegas lari dari tempat itu. Sedangkan pasukan Zero mulai membunuh secara membabi buta dan membakar gubuk yang ada di sana. Dalam penyerangan itu, jaguar berhasil lari dan ia berusaha menyembunyikan anak dan istrinya ke lubang sumur kering. Sementara yang lain berusaha melawan pasukan Zero yang semakin mengganas. Di saat jaguar berusaha menurunkan anak dan istrinya, salah satu anak buah Zero melihat jaguar sedang mengulur tali ke dalam sumur. Tak ada pilihan lain, jaguar langsung secepat mungkin mengulurkan tali itu sehingga anak dan istrinya terpontang-panting ke dinding sumur. Melihat tak ada waktu lagi, jaguar langsung melepaskan tali itu dan melakukan perlawanan. Setelah berhasil membunuh, jaguar terpaksa harus meninggalkan anak istrinya demi menolong yang lain. Ia juga berjanji akan segera kembali, dan ia pun mengikat tali itu di balik batu supaya memudahkan istrinya keluar dari sana. Setelah itu, pertempuran sengit pun dimulai. Di saat jaguar hendak membunuh Middle Eye, tiba-tiba Zero langsung melumpuhkan jaguar dari belakang. Dengan penuh ambisi, Middle Eye ingin langsung membunuh jaguar, namun dilarang Zero karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Hal itu membuat Middle Eye merasa kesal karena ia dilarang membunuh jaguar. Di momen ini, tanpa sengaja jaguar melihat ayahnya yang sedang diikat tepat di hadapannya. Jaguar malah memanggil sang ayah sehingga Middle Eye mengetahui hubungan mereka. Middle Eye yang memang masih dendam dengan jaguar mendapat ide gila untuk membalas dendamnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Middle Eye langsung mengeksekusi ayahnya tepat di hadapan kedua mata jaguar. Masaka. Belum puas dengan kebrutalan itu, Middle Eye menghantam muka jaguar sampai pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat, begitu juga dengan orang-orang sukunya. Kekejaman juga belum berakhir. Perempuan yang masih hidup diperkosa secara brutal. Buluntet yang melihat istrinya diseret untuk diperkosa, ia langsung teriak histeris. Dalam kengerian itu, jaguar malah melakukan tindakan fatal.
Ia terus memandangi arah sumur sehingga salah satu anak buah Zero bernama Katrok curiga dan langsung memeriksa sumur itu. Untungnya sang istri dan anaknya langsung sembunyi, akan tetapi tali yang sudah jaguar ikat di balik batu diputuskan. Dan kini anak dan istrinya benar-benar terjebak di dalam sumur. Setelah semua para tawanan diikat, mereka mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan jaguar semakin bertambah ketika mulai melangkah menjauh dari anak dan istrinya. Seluruh anak-anak yang masih hidup dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa seperti hewan. Sambil menangis, para anak-anak berusaha mengikuti mereka dari belakang. Di tengah perjalanan, jaguar bertemu kembali dengan Sargio. Ternyata kelompokan Sargio pun ditangkap oleh kelompokan Zero. Tawanan terus digiring masuk ke hutan lebih dalam lagi. Seorang pria bernama Kakao terluka parah sampai tak sanggup berjalan. Namun Middle Eye memaksanya terus berjalan sebagai ancaman memukul jaguar yang berada di depan Kakao. Tak mau melihat kawannya menjadi sasaran, Kakao harus bergerak maju. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka sampai di perbatasan wilayah perdalaman dan kini mereka harus menyeberangi sungai dan melawan derasnya arus air. Sedangkan para anak-anak harus berhenti mengikuti orang tuanya. Di kaki gunung, luka Kakao semakin parah. Ia tak sanggup berjalan dan oleng ke arah jurang. Hal itu membuat yang lain ikut terseret. Bluntet yang berada di posisi depan langsung berusaha menahan dengan mengaitkan kakinya di balik akar pohon. Melihat itu, Middle Eye malah membiarkan para tawanan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Setelah berhasil selamat, Middle Eye melepaskan ikatan Kakao dan tubuhnya langsung dibuang ke jurang. Di malam harinya, Zero menemui anaknya yang bernama Kejo yang baru pertama kali melakukan pemburuan manusia. Ia mendapat hadiah dari sang ayah, sebuah pisau kecil sebagai tanda. Kelak nanti ia akan menggantikan ayahnya memimpin pemburuan manusia. Kini semua tawanan dikumpulkan dan masih posisi terikat dengan yang lain. Saat itu, jaguar mendengar suara gemuruh menggema di langit dan itu pertanda hujan akan turun. Hal itu membuat jaguar semakin cemas ketakutan mengingat istri dan anaknya berada di dalam sumur. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka disambut dengan sebatang pohon besar yang nyaris menimpa para tawanan. Kemudian mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang menangis di hadapan jasad orang tuanya. Dengan penuh duka, anak itu mendekati rombongan Zero Wolf. Namun para kelompokan Zero merasa jijik karena si gadis itu memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Ia pun didorong dengan kayu. Dan setelah itu, tiba-tiba tingkah si gadis itu berubah menjadi aneh. Ia pun menatap tajam ke arah jaguar. Dan ia berkata dengan sinis bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seorang yang kini sedang berada di antara mereka. Semakin jauh melangkah, semakin banyak hal yang mengerikan terjadi. Akhir dari perjalanan, mereka sampai di tempat kumpulan orang-orang dari suku pedalaman yang sedang diperbudak. Mereka diperbudak tanpa diberi makan maupun minum. Dan lebih parahnya lagi, sebagian budak dipekerjakan menggiling semen kapur putih sehingga mereka muntah darah. Seorang kakek kurus kering meminta tolong ke salah satu dari tawanan untuk bersedia membunuhnya agar bisa mati sebagai pria terhormat. Kini semua tawanan laki-laki dibaluri cat biru untuk persiapan acara persembahan. Sedangkan kelompokan perempuan diperjualbelikan dengan cara dilelang.
hanya mertua si Bluntet yang tidak laku dijual karena sudah terlalu tua. Ia pun dibebaskan begitu saja dan dibiarkan menjadi gelandangan. Kini para tawanan semakin ketakutan saat memasuki gerbang kematian. Ketakutan itu semakin bertambah ketika mereka melihat tembok yang dihiasi dengan gambar yang sangat mengerikan. Mereka sadar bahwa nasib mereka akan sama seperti apa yang sedang mereka lihat. Kengerian itu mulai terlihat jelas ketika mereka menyaksikan pemenggalan kepala yang ada di atas sana. Apalagi riuh sorakan menyambut kedatangan tawanan yang segera dijadikan persembahan pengorbanan bagi dewa agar diturunkannya hujan. Kini tibalah di titik akhir yang paling mengerikan. Mereka digiring untuk menghadap sang raja dan Algojo yang sudah siap memenggal kepala mereka satu per satu. Korban pertama dibaringkan kemudian perutnya ditusuk dan mengeluarkan jantung yang masih berdetak kencang. Kemudian kepalanya dipenggal, lalu dilempar ke bawah bersama dengan tubuhnya. Dan kini giliran jaguar pun tiba, ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Saat detik-detik eksekusi, istri jaguar merasakan bahwa suaminya dalam bahaya. Ia pun berdoa untuk keselamatan suaminya, dan saat itu tiba-tiba matahari tertutup bulan. Secara kebetulan hari itu sedang terjadi gerhana yang diyakini Kulkulan atau Dewa Matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat pun riuh gemuruh dan awan gelap kembali terang. Dan itu pertanda bahwa ritual pengorbanan harus diakhiri. Kini sisa tawanan digiring keluar dari gedung, mereka dibawa ke arah sebuah lapangan. Para kelompokan Jero berencana melakukan permainan yang paling mematikan. Mereka disuruh lari menuju ladang jagung yang ada di depan sana, dan harus melewati serangan mematikan dari kelompokan Jero. Sebelum permainan dimulai, Kejo diperintahkan sang ayah untuk mengambil posisi di ujung lapangan sebagai eksekutor. Setelah semua sudah siap di posisi masing-masing, Bluntet dan satu temannya terpilih dan permainan pun dimulai. Dalam pelarian itu, mereka berdua harus berakhir tragis. Kini giliran jaguar dan temannya, mereka pun berlari silang agar menyulitkan si pembidik. Namun keduanya tetap saja kena sasaran. Di saat Kenjo yang akan mengeksekusi jaguar, Bluntet berusaha menolong jaguar dalam kondisi sekarat. Dalam kesempatan itu, jaguar mematahkan anak ujung panah. Kemudian ia langsung menusuk leher si Kejo. Melihat anaknya tumbang, Zero langsung berlari menghampiri anaknya, sedangkan jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima atas kematian anaknya, Zero berserta kelompokannya mengejar jaguar masuk ke dalam hutan. Di tengah pelarian itu, jaguar terjatuh di antara tumpukan bangkai manusia tanpa kepala. Melihat itu, ia sempat tercengang kaget dan mulai berpijak di atas tumpukan daging hingga ia berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan kian memanas tanpa henti. Jaguar terus berlari sambil menahan sakit karena luka di perutnya.
Luka yang semakin parah membuat ia tak sanggup berlari lagi. Ia pun langsung naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Kemudian kelompokan Jero datang membuat jaguar terdiam mematung sampai tidak menyadari darahnya menetes ke bawah mengenai punggung si Middle Eye. Setelah berlalu, kini jaguar merasa sedikit lega. Namun sialnya, ia digujutkan dengan seekor macan kumbang yang sudah siap menerkamnya. Sedangkan di sisi lain, saat itu Jero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye. Dan itu pertanda bahwa jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun berputar balik dan memilih menyebar. Hingga akhirnya mereka melihat jaguar yang sedang berlari kencang. Mereka pun langsung mengejarnya dan tidak menyadari bahwa saat itu jaguar sedang dikejar macan kumbang. Setelah kejadian itu, kelompokan Jero teringat kembali atas ramalan si anak kecil tempo hari bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka dan meminta Jero untuk tidak mengejar jaguar lagi. Namun Jero tidak mau menghentikan pemburuannya demi membalas dendam atas kematian putranya. Pengejaran terus berlanjut tanpa henti, hingga di malam harinya, jaguar merasa kalau ia tidak dikejar lagi. Ia pun berhenti untuk istirahat. Namun belum beberapa menit istirahat, ia melihat kobaran api yang semakin dekat dengannya. Tak ada pilihan lain, ia harus melanjutkan pelariannya tanpa henti. Di pagi harinya, jaguar masih terus dikejar. Salah satu kelompokan Jero menemukan jejak jaguar, namun ia malah dipatok ular. Mengingat jaguar yang masih terus berlari, Jero menyuruh anggotanya tetap melanjutkan pengejaran mereka dan meninggalkan teman mereka itu yang sudah sekarat. Kini pelarian jaguar mulai diserang dengan panah dan tombak. Jaguar semakin kencang berlari ke arah sungai dan nekat loncat ke bawah air terjun yang sangat curam. Saat itu Jero berpikir kalau jaguar akan mati, namun perkiraannya salah. Jaguar masih hidup dan berteriak menantang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu anak buah Jero mengingatkan untuk berhenti mengejarnya, namun Jero malah menusuknya. Kini Jero merasa tertantang, ia pun mengajak semua anak buahnya terjun ke bawah. Dan salah satu anak buah Jero berakhir setelah kepalanya terbuntur batu yang ada di dalam sungai. Melihat itu, jaguar harus kembali berlari masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia malah terperangkap di lumpur hisap. Dengan keteguhan dan jiwa yang kuat, akhirnya ia dapat melewati itu semua. Setelah keluar dari lumpur itu, jaguar mengingat perkataan ayahnya yang dulu bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit dan jangan sampai pernah membawa rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Mengingat itu, jiwa jaguar mulai ditumbuhi keberanian. Ia tidak memilih untuk berlari lagi, melainkan ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Hutan tempat ia tumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri melawan kelompokan Jero. Jaguar datang dengan tubuh yang sudah dipenuhi lumpur sambil membawa sarang tawon dan melemparkan ke arah mereka.
Kini Jaguar mulai memasang strategi. Ia gunakan senjata duri yang sudah dilumuri lendir kodok beracun, kemudian memanipulasi jejak dan berputar arah agar dapat menyerang mereka dari belakang. Dari balik semak, Jaguar bersiap menembak duri racun ke arah target hingga dapat mengenai salah satu dari mereka. Di saat akan mengambil senjata, Jaguar berhadapan dengan Middle Eye, dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan pun turun. Jaguar harus segera menyelamatkan anak istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Dan di hari itu juga, sang istri akan segera melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, ia melihat tubuh istrinya sudah terendam air hujan. Namun Jaguar harus berlari kembali dari serangan komplotan Zero. Di saat Jaguar kebingungan, Zero tiba-tiba sudah berada di depannya dan berhasil memanah Jaguar. Dalam kondisi lemah, Jaguar hanya berdiam diri menatap Zero. Penuh dengan rasa emosi, Zero langsung berlari ingin menyerang Jaguar. Dan ternyata di sana sudah ada jebakan yang masih tersisa saat pemburuan mereka dulu dan langsung menghantam tubuh Zero. Di sumur air sudah menenggelamkan mereka. Siva menggendong anaknya dan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi. Dan di saat itu juga, ia berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungan. Sampai akhirnya, si bayi terlahir dengan selamat. Sedangkan Jaguar masih terus harus berlari dari kejaran sisa kelompokan Zero. Hingga akhirnya, ia pun tiba di pinggir pantai. Di sana, perhatian mereka teralihkan dengan sebuah kapal yang akan menepi. Jaguar jadikan kesempatan itu untuk melarikan diri dan kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai di sumur, hati Jaguar bergetar menyaksikan bayi mungil berserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Kini Jaguar membawa anak dan istrinya ke dalam hutan dan mencari kehidupan baru. Dan film pun selesai. Apocalypto merupakan film hasil karya sineas asal Meksiko yang sukses secara global dan masuk dalam nominasi penghargaan dunia. Bahkan film ini masuk dalam nominasi Piala Oscar untuk kategori tata rias terbaik. Dari film Apocalypto ini terpapar jelas bagaimana kehidupan masyarakat suku tersebut. Dan ada 5 fakta yang mengujudkan soal suku Maya yang ditampilkan dalam film ini. Pandangan populer menganggap Maya sebagai suku yang damai, gemar mengamati binatang, memperdagangkan giok, emas, dan bulu-bulu cantik untuk ditukar dengan barang lain. Namun anggapan itu sirna saat para arkeolog mengungkapkan simbol-simbol dan huruf kuno yang ditinggalkan di patung-patung dan sejumlah kuil. Ternyata bangsa Maya tak lebih kejam dari tetangga di utara, yaitu suku Aztec. Adegan perang, pembantaian, dan pengorbanan manusia diabadikan dalam lukisan batu tersebut. Peperangan antara negara-negara kota berubah menjadi pertempuran brutal tanpa akhir hingga banyak yang meyakini hal tersebut menjadi penyebab merosotnya peradaban Maya yang akhirnya punah. Dunia sempat dihebohkan jelang akhir tahun 2012 pada tanggal 21 Desember 2012.
Faktanya, bangsa Maya kuno tak pernah meramalkan kiamat. Berakhirnya kalender mereka adalah sebuah awal baru, bukan pertanda kiamat. Ritual pengorbanan manusia dianggap lekat dengan budaya Aztec dari Meksiko Tengah. Namun anggapan itu mungkin karena penulis sejarah asal Spanyol hadir di sana untuk menyaksikan. Ternyata orang suku Maya sama haus darahnya saat memberi persembahan pada para dewa yang mereka puja. Negara-negara kota Maya sering bertempur satu sama lain dan banyak pejuang musuh tertawan. Dan kemudian tawanan ini biasanya diperbudak atau dikorbankan. Tawanan tingkat tinggi seperti bangsawan atau raja dipaksa bermain dalam pertandingan bola melawan pihak yang menawan. Setelah pertandingan, yang hasil telah ditentukan sebelumnya, sesuai siapa yang menang dan kalah saat pertempuran, para tawanan tersebut dikorbankan dalam ritual. Gua Aztun Tunikil Mukanal yang terletak di Belize menjadi saksi ritual pengorbanan manusia suku Maya tersebut. Di ujung dari lika-liku gua, di hamparan tanah basah yang dijuluki The Cathedral, terdapat 14 kerangka manusia korban ritual pengorbanan suku Maya untuk para dewa mereka. Yang paling terkenal adalah kerangka gadis 18 tahun yang dijuluki dengan kata The Crystal Maiden. Ia dibaringkan di sebuah kamar gua yang terpisah dengan jasad-jasad lainnya. Diyakini gadis malang tersebut tewas mengenaskan diduga dihabisi dengan pentungan, di mana dari dua tulang punggung korban patah karena pukulan tersebut. Jasadnya menyumbul dari tanah dalam posisi unik dan mengeras oleh kapur, dan membentuk lapisan kalsit yang bersinar, sehingga menginspirasi julukannya sebagai gadis kristal. Sementara itu, usia kerangka lain bervariasi dari 1 tahun hingga diperkirakan 45 tahun. Rata-rata korban tewas akibat trauma fatal pada kepala, bahkan ada tengkoraknya yang hancur. Maya kuno adalah salah satu peradaban yang paling misterius di dunia. Mereka percaya dunia bawah tanah yang ada di gua-gua adalah rumah bagi para dewa yang mengendalikan hujan dan panen. Anak-anak, balia, dan perempuan diyakini sebagai manusia yang murni dan paling diinginkan para dewa. Maka dari itulah mereka jadikan tumbal untuk mendapatkan keberuntungan kolektif. Sekitar tahun 700 Masehi, peradaban Maya sangat kuat. Negara-negara kota berkuasa memerintah para pengikut yang lemah, perdagangan berlangsung dengan pesat, dan prestasi budaya seperti seni arsitektur dan astronomi pada puncaknya. Pada 900 Masehi, sejumlah negara kota yang menjadi pendukung penting kebudayaan Maya, seperti Tikal, Palenque, dan Calakmul, mulai mengalami kemunduran, kemudian ditinggalkan. Peradaban Maya pun merosot hingga akhirnya binasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang tahu pasti mengenai hal tersebut. Beberapa ahli menyebutkan perang adalah pemicunya, dan yang lain berpendapat bahwa perubahan iklim, kelaparan, dan wabah penyakit sebagai faktor utama. Dan mungkin juga yang terjadi adalah kombinasi dari semua tersebut. Namun hingga saat ini, para ahli belum menemukan kata sepakat. Meski peradaban Maya kuno telah tamat 1000 tahun lalu, namun tak berarti orang-orangnya ikut lenyap juga. Seperti yang kita lihat di akhir film Apokalipto, budaya suku Maya masih ada pada para conquistador atau penjajah Spanyol yang tiba pada awal tahun 1500-an. Seperti bangsa Amerika lainnya, mereka ditaklukkan dan diperbudak, budaya mereka dilarang, buku-buku mereka pun dihancurkan. Selama 500 tahun, suku Maya berjuang keras untuk mempertahankan budaya dan tradisi leluhurnya. Di Guatemala, sebagian Meksiko, Belize adalah kelompok etnis yang masih berpegang teguh pada tradisi mereka, seperti bahasa, pakaian, dan agama yang berasal dari hari-hari saat peradaban Maya yang hebat mencapai masa jayanya. Bangsa Maya ternyata memiliki bahasa, huruf, bahkan buku. Bagi mata yang tak terlatih, abjad mereka terlihat seperti serangkaian titik dan coretan yang aneh. Pada kenyataannya, suku Maya kuno menggunakan bahasa yang kompleks, tak semua anggotanya bisa membaca. Buku-buku itu diduga diproduksi dan digunakan oleh para pemuka atau kepercayaan atau seorang imam di suku tersebut. Maya memiliki ribuan buku saat bangsa Spanyol tiba dan menjajah tanah mereka. Namun pendatang membakar sebagian besar buku tersebut, hanya 4 buku Maya atau disebut kodeks yang masih tersisa. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya.
tetap semangat dan jangan pernah bosan jadi orang baik.